Hello, kawan-kawan. Video ni nak tunjuk cara tukarkan typewriter Nakajima AX500 Ribbon. Sangat simple saja. Pastikan you tutupkan switch dulu kat sini. Okay. So, menghilangkan sebarang kejadian yang tidak diingini. Macam tertekan ribbon. Okay. So, lepas tu kita kena buka ni ribbon kan. So, kita keluarkan kertas dulu. So kita buka. So ini adalah ribbon dia, cassette ribbon. Okay. So ada nampak sini ada satu pin kan? Okay. Ada satu pin kat sini. So you kena tolak belakang sikit. Kasi dia keluarkan ini ribbon. Nanti dia show. Simple video sajalah. Buka. Okey, tekan saja. You sudah tengok tolak saja nanti keluar. Okey, ini tukar ribbon Nakajima AX500. So, nak tetap balik pun sangat simple. Pastikan you tenggangkan dia sikit dan you letak. Wait, sorry. Sini. Masuk dulu. Lepas tu tolak saja. Ataupun you takut rosakkan, you tolak ini pin ke belakang sikit. You masukkan. So lepas siap, you buka on, switch on. Okay, nanti kejap sebelum switch on saya power lagi. Okay, switch on. Dia akan jadi macam tu. So sudah siap lah. So saya offkan dia. Itu cara tukar ribbon Nakajima AX150 typewriter. So sukakan video ini, bagilah satu like dan jangan lupa subscribe dan Class Attendance Marketing. Dan terima kasih menonton.